Halo semuanya, selamat pagi. Pagi ini kita keliling kembali menikmati suasana di Kota Parepare. Kali ini kita lewat di Jalan Jenderal Sudirman ya. Oke, silakan. Saat ini cuaca masih nggak menentu teman-temannya. Kadang mendung, tapi kalau pas lagi panas, panas banget, asli. Nah, hari ini kita mau lewat di area perkotaan, kita lewat sini nih, Jalan Reformasi. Nih. Namanya Doyan Ayam, ada kafe resto McCorner ya. Oh, di sini nanti banyak banget ya tempat-tempat nongkrong baru di area sini. Oh, baguslah kalau tempat nongkrong bertambah. Kita lewat sini. Masih sepi-sepi gitu kayaknya ya. Jalannya belum terlalu rame. Karena ini masih jam berapa nih? Sekitar jam 10, jam 9 lah. Ini hati-hati. Nah, ini ada yang baru di sini. Sekarang ada yang jualan makanan jadi tuh. Mantap bosku. Jualan es kali ya. Jualan makanan jadi seperti ikan bakar, ikan masak, tempe tahu goreng. Jadi yang malas masak biasanya beli yang seperti itu. Ini banyak banget di Parepare, banyak banget yang jualan-jualan seperti itu. Nah, yang baru di Parepare itu juga ada namanya Richie's Factory. Nah, itu katanya dia mau buka 24 jam. Tapi sebenarnya saya nggak terlalu doyan ya. Kenapa? Karena katanya sih mereka ciri khasnya adalah pedes, dan gue nggak suka pedes sebenarnya. Tuh, Richie's Factory 24 jam dekat Bank Mega ya. Dekat Bank Mega. Biasanya kalau saya sih, saya lebih memilih gak datang pas dia opening ataupun misalnya pas lagi rame-rame gitu. Gue nunggu sampai dia agak sepi. Kenapa? Karena kalau dia agak sepi, kita lebih leluasa, gak usah antri gitu lama-lama. Turun di jalan apa nih namanya, mau Mas CP.
Ini Pizza Hut yang dulu rame banget, antrian panjang itu selama beberapa bulan, dan setelah itu kosong melompong, sepi. Yang ritmenya terjaga malah tetap yang ini, KFC. Dia ritmenya selalu terjaga. Bagus. Ini masih banyak ya anak-anak yang suka motoran dengan cara seperti itu. Padahal itu membahayakan orang lain sih sebenarnya ya. Banyak banget nih poster-poster calon wali kota dan wakil wali kota. Ini suasana di dekat SMK Negeri 3 Parepare, SMK 3. Sepeda listrik. Sepeda yang sebenarnya masih apa ya, soal aturan. Sebenarnya mereka nggak dibolehkan ya di jalan raya karena membahayakan. Polisi mau nilang nggak bisa juga, paling negor. Nih sepeda listrik. Kalau dia sama anak-anak, oh boleh lah. Pakai. Langgar lagi. Warna pink lagi. Ya Tuhan. Halo, selamat sore. Sekarang kita mampir di Tree Collection dan Tree Mode. Ini Tree Mode nih lagi banyak-banyak barang baru nih. Dari mana nih? Jalannya siapa ini? Dorong nih, sudah bapak rumah tangga. Dia pegangan Korea. Sudah berapa lama Anda jadi anak kecil? Sudah berapa lama jadi anak kecil? Sudah lama ya? Oh, oke. Okay. Nah, kalau sekarang dikasih coklat atau bakwang, pilih mana? Coklat atau bakwang? Coklat. Coklat. Kenapa suka coklat? Karena enak. Karena enak ya? Wow, enak. Luar biasa. Kalau besar mau jadi apa? Mau jadi pilot. Oh, jadi pilot, bukan jadi monyet. Aduh, bapak ini salah. Kenapa mau jadi pilot? Sebenarnya pramugari. Ampun saya. Cita-cita aja, roh. Hai teman aku. Sudah berapa lama Anda jadi anak kecil? Bisa dijelaskan? Kenapa Anda jadi anak kecil? Boy mau diambil.